Selamat siang. Hari ini kakak mau ajakin adik-adik bermain puzzle sambil mengenal angka, angka dan bentuk. Nah, adik-adik boleh siapkan kertasnya ya, yang ada bentuknya nih. Bentuk apa aja ya? Ada bentuk lingkaran, bentuk lingkaran juga, sama lingkaran juga, dan di bawah bentuk segitiga, ada segitiga, ada lingkaran. Kalau kita hitung, lingkarannya ada berapa ya? Sama-sama hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 bentuk lingkaran. Dan bentuk segitiganya ada 1, 2. Ada 2 bentuk segitiga. Sekarang kita mau menempel angka, menempel puzzle angka di bentuk ini. Nah, kalau semuanya kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ada 5 angka yang kita tempel di dalam bentuk ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya, ini ada potongan-potongan angka nih. Tapi angkanya belum jelas ya, ini angka berapa ya? Nah, kira-kira kalau kita lihat, kita balikin seperti ini ya. Nah, karena ABC banyak angin adik-adik, jadi kita kasih pengganjalnya biar nggak ada angin, biar nggak ketiup angin. Nah, kira-kira di sini kita mau tempel angka 1. Nah, kita buka dulu lemnya. Kita mau tempel angka 1, kira-kira yang bentuknya seperti angka 1 yang mana ya? Kakak mau cari nih, sepertinya yang ini deh. Ini di bawah atau di atas ya? Coba nanti adik-adik puter-puter aja, dicobain. Nah, mungkin seperti ini. Wah, bener. Angka 1. Sudah. Setelah angka 1-nya cocok, kita mau langsung tempel. Kasih lem di belakangnya. Jadi masuk ke lem, ambil sedikit saja, lalu kita oleskan, oles, 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 lalu kita tempel. Nah, seperti ini. Kita mau tempel satu lagi juga, yang di bawahnya. Seperti ini. Jadi deh angka 1. Kita mau coba angka berikutnya, angka 2 kira-kira. Yang mana ya? Yang ini kah? Wow. Mungkin sepertinya yang warnanya sama. Nah, seperti ini. Nanti adik-adik tempel lagi di sini. Angka 3 juga nanti ditempel di sini. Nah, kita coba yang bentuknya segitiga. Segitiga. Segitiga kira-kira angka berapa ya adik-adik? Angkanya yang ini dan yang ini mungkin ya. Oh iya, betul. Ini angka 4. Berarti nanti di sini ada angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Tapi adik-adik coba sendiri ya. Oke. Nah, selamat mencoba adik-adik. Bye-bye.